Hadis ke-16 dalam bab sabar, nomor 40 dalam Riyadhus Shalihin. Wa Anas radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nasabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan datangnya kematian lantaran suatu bahaya yang menimpanya. Jika memang ia terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah ia mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama kehidupan itu masih baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itulah yang memang baik untukku. Muttafaqun alaih.